Right, assalamualaikum and kabar guys. Hai. Okay guys, so dah lama tak datang spot ni guys. Aku dah lama tak datang spot ni. Dan yelah, ada orang tanya aku, kenapa bang dah lama tak buat video casting bang? Dulu kan apa guys, sebenarnya tempat aku, Aaron dah pupus lah. Bagi aku Aaron dah pupus guys. Sebab tu aku rasa malas tau nak mancing ni haruan. Aku pun travel jauh guys. So tempat aku pun haruan pun dah lah Allah. Satu cuaca lah. Dengan nombor duanya tapau yang tak beragak punya tapau. Saiz ni pun ambil. Aduh. Tapi itulah, aku rasa tiba-tiba pagi ni datang macam aku kata aku pergi tempat lama yang dulu aku mancing. Dan aku pun datang-datang randuk-randuk jalan dengan dah hancurnya. Aku sampai-sampai guys, air kering guys. Air kering, semak tinggi orang dah. Tak tahulah. Tapi aku nampaklah macam sini ada lagi sikit air kan. So pagi ni kita cuba je lah. Tak ada kat sini, sekejap lagi kita pindah tempat lain. Tengok mana-mana parit yang ada. Agak lemah sekarang sebenarnya nak buat video haruan tau. Dan aku terfikir, aku rasa aku nak buat video sekarang ni sebulan dua kali nak keluarkan video. Serius lah, tempat aku tak ada haruan lah guys. Aku nak jalan-jalan jauh ni modal sebenarnya. Tu lah, tengoklah macam mana. Tapi pagi ni kita teruskan dengan misi pagi ni guys. Okay, tengok haruan tempat aku dah pupus ke belum. Okay. Ada air pun secoket tu je. Aduh hai. Ini satu yang mencabar guys. Tempat pusing kakang kera. Kita main toprok, kita main tarik seseluruh lah. Alah, reda je lah. Ini semua ketentuan dan izin Allah. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal lopak-lopak ni je tinggal. Itu pun kalau ada haruan je guys. Tak tahu ada haruan kalau lopak-lopak macam ni guys. Aku pun tak berapa nak yakin sebenarnya. Sebab lopak ni memang tinggal air pun aku rasa sejengkal je kot. Musim panas ni haruan takut pindah eh. Air apa? Tak sampai. Tak sampai sejengkal. So guys, tempat tadi tu tak baik sangat. So kita pergi tempat kedua pula tengok macam ni. Aku jumpa parit ni tadi. Sebelum kita pindah ke tempat yang spot yang agak ada ni sikit. Oh, makan. Aku tengah tengok orang. Ada. Aduh, lucut. Aku tengah tengok orang lalu. Dimakan ke? Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Tapi kecil lah tu. Softball kecil pun tak lekat. Geng mana tu? Geng, rasa geng main burung tu. Makan tadi je. Aku tak perasan bro. Sebab tadi orang lalu kan, aku dengar bunyi motor tadi. Kalau dengar dalam video ni kau dengar lah. Aku tengah ralit. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Apa kau noy lui. Tak nak dah tu. Sekali tu je lah. Guys, spot kedua guys. Spot air jernih. Nauzubillah jernihnya guys. Culas haruan nak makan ni. Tapi tak apa, kita cuba je lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alang-alang dah sampai, baling tak betul lah. Apa aku baling. Sejengkal yang telan. Nampak sangat sejengkal yang keluar. Serius nampak guys. Dia dengar ada bunyi bising, dia tunggu. Lalu depan mata dia, cep. That's funny. So funny. Mantap sambaran dia tu, rempit tu. Tak lekat. Agak saiz besar juga tu. Miss call je. Dia hentam tapi kat belakang. Okay. Softlock ni besar, kita pakai softlock kecil sikit. Banyak kecil sikit, tengok macam ni. Bismillah sikit lagi.
Okay guys, Harun Air Jernih ni bila dia dah hentam sekali, tak kena ke miss call ke apa ke, tak nak lah, tak nak bagi lah. Dia macam tahu dah, ada orang nak game aku dah. So patah ambil sebahan dia pula. So guys, aku dah buntu dah guys, kesana ke sini, kesana ke sini, kesana ke sini, tak jumpa spot. Lepas tu aku tahu mana aku main taram ni dalam estate ni, dan sampailah aku kat sini. Tapi airnya pasal hitam guys. Ni jadi air guys, musim kering lah. Sini je ada air. Bismillah. Dah balik baru bismillah. Ada yang makan. Ke belakang pergi ni. Kecilnya. Ya Allah, halusnya Harun kat sini sekarang. Itu kasar. Kasar. Apa salah drag aku? Oi. Apa kena aku hari ini? Apa kena? Oh. Tak dekat ke? Dekat ke? Entahlah. Tak besar, tapi makan dia kasar lah. Makan dia kasar. Tapi tak tahulah besar ke tak, sebab air hitam guys. Tak nampak. Tak jaga drag lah aku. Itu kan kata lain kan. Bila hook up je dia mesti lucut. Dah boleh buang dah kata tu. Terus makan tu. Awesome. Jatuh terus makan guys. Akhirnya guys, ada juga Harun guys. Rakam tak rakam lah guys. Lubang kecil macam ni. Ada juga saiz yang not bad. Wow. Curut. Tapi not bad guys. Okay, alhamdulillah. Jatuh terus makan tu, memang dah lapar sangat dah tu. Okay, so nak gambar jap dan settle ikan ni guys. Alhamdulillah. So guys, terilis kat tempat yang luas. Okay, go. Not bad lah. Curut kat arah rempit guys. Tapi hitam legam. Hai, terbenam kepala kau. Okay. Harapan terakhir, lubang yang ada, kalau ada ikan. Tak lekat. Tapi halus. Not bad. Seko lagi. Alhamdulillah. Dia punya makan. Alamak, aku. Dia punya makan guys. Not four piece. So not bad lah. Curut juga. Tapi dia punya makan kejam. Depan mata macam tu eh. Right. Not bad. Okay. Tapi kan guys, saiz-saiz macam ni, saiz-saiz yang orang cakap tang-tang nak kumpau tu, berharga rasa. Alamak, mana terbang? Oh ni. Okay, ni dia. Saiz-saiz macam ni agak berharga lah saat-saat kau dah nak kumpau sebenarnya. Okay, thank you. Alright. Itu sajalah cerita hari ni guys. Dua ekor tu penyelamat. Memang penyelamat dah tengah hari dah. 12 dah pun. Aduh, alsa. Aku ada alsa bawah lidah sebab gigi bongsu aku ni pecah. Jadi dihiris bawah lidah aku tu dan jadi alsa tau. Jadi aku nak cakap aku kena ambil timing jap. Okay guys, macam itulah guys Haruan tempat aku guys. So nampak tak kenapa aku dah kurang main Haruan sekarang sebenarnya. Aku rasa lepas ni aku nak
up sebulan dua kali video rasanya. Sebab aku malah nak travel jauh. Bila travel jauh kau perlukan kos. Kos memang tinggi travel jauh. Kereta lagi. Motor aku tak ada. Motor aku roadtrip mati tadi. Ni roadtrip ni dalam kampung boleh lah. Tapi kalau luar tu macam nak asal kan. So tengoklah guys yang ada lepas ni. Sebulan dua kali ataupun aku teruskan maintain seminggu sekali video. Sebab haruan tempat aku dah memang dah. Right guys. Jumpa lagi dalam next vlog. Sorry. Jumpa lagi dalam next vlog. InsyaAllah. Assalamualaikum.